Balik lagi ke channel aku ya. Video kali ini aku mau bikin no bake cheesecake dengan topping Oreo. Bahan dan cara bikinnya pun sangat simpel sekali. Ada 7 sendok makan cream cheese. Saya pakai cream cheese yang saya bikin sendiri. Untuk resepnya ada di deskripsi ya. Ada 1 bungkus Oreo. Ada 3 sendok makan unsalted butter yang sudah dicairkan. Saya pakai Blue Band Cake and Cookies. 2 sendok makan lemon. 1 sendok makan vanilla extract. Ada susu kental manis, saya pakai setengahnya aja. Langsung saja kita bikin, let's get started! Bawah sebagai dasarnya. Layer dasarnya nggak usah terlalu banyak. Lalu kemudian dipadatkan. Saya pakai sendok kayak gini aja. Setelah itu simpan sebentar dalam lemari es. Nah sekarang bikin isinya. Campurkan cream cheese. Lalu di mixer. Kalau kalian mau isiannya lebih banyak, kalian bisa tambahkan lagi takaran untuk cream cheese sama condensed milknya. Nah, lalu masukkan susu kental manisnya. Dua sendok makan lemon juice. Kemudian mixer kembali sampai bahannya tercampur semua. Baru setelah itu, tambahkan 1 sendok makan vanilla extractnya. Mixer kembali kira-kira kurang dari 5 menit. Nah, baru deh setelah itu, letakkan krimnya di atasnya Oreonya. Kemudian simpan dalam lemari es minimalnya 3 jam. Tapi jangan diletakkan di dalam freezer ya, nanti bagian bawahnya jadi beku dan keras. Nah baru setelah itu di atasnya saya mau taburin lagi sama bubuk Oreo. Tapi kalau kalian nggak mau pakai bubuk Oreo di atasnya juga nggak apa-apa sih, opsional ya. Pemberian topping di atasnya lebih baik diletakkan terakhir aja setelah cheesecake-nya didinginkan. Jadi biar lebih bagus gitu. Nah, ini yang udah jadi, buka pelan-pelan. Aduh, ini enak banget, cocok banget untuk hidangan dessert. Dan rasanya fresh banget. 100% no bake. Selain itu, cara bikinnya pun sangat simpel sekali. Dan bisa hemat banget karena cream cheese-nya bikin sendiri.
Nah, makasih ya udah nonton videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan komen ya. Klik juga lonceng yang ada di bawahnya, jadi setiap kali saya update video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam pembuatan videonya ya. Thanks for watching, sampai jumpa di resep selanjutnya ya. Dadah!